sebentar lagi beres. Halo manis. Halo juga mas. Buset. Itu cewek penting banget ya. Ini tangganya jatuh deh gue. Em, gue. Ya bener ya. Setan. Kepalanya buntung. Kepalanya buntung. Iya. Kepalanya buntung. Kok lu bisa tahuin? Emang buntung kepalanya. Lu ngimpi juga ya? Elah. Kok ngimpi bisa sama ya? Lu pada ngos-ngosan, pada keringetan. Oh, lu main cinta-cintaan lu berdua lu ya? Hah? Bedaling-dalingan lu ya? Pantes lu, usaha gua gagal melulu, nang bawa sial lu berdua lu ya? Hah? Siapa yang jadi laki, siapa yang jadi perempuannya? Hah? Siapa yang jadi jantan, siapa yang jadi betinanya? Siapa yang jadi baut, siapa yang jadi skrupnya? Hah? Cinta-cintaan lu gimana maksudnya, bos? Alah lu, jangan belaga pilon lu. Roman lu masih nafsu begini, lihat. Napas masih ngos-ngosan. Astagfirullah. Maksud bos? Kita njus-njusan? Nah lu pikir apa ya? Korek kuping? Ya njus-njusan lah pasti lu berdua nih. Ih, jijai-bajai. Mendingan ayah masuk rumah sakit jiwa, bos, daripada bercintaan sama spesies dinosaurus nih. Eh, guci rengat. Sembarangan aja lu kalau ngomong. Begini, bos, ceritanya. Barusan saya mimpi serem, bos. Ketemu cewek yang kepalanya bisa tugel, putus. Alah lu, alasan aja lu. Gua gak percaya. Alah bener, bos, saya berani sumpah. Yang bener. Nah iya. Terus? Menurut saya, bos, mimpi saya ini sebagai peringatan agar kita tidak meneruskan bisnis perburuan hantu. Mungkin Parto bener, bos. Soalnya, mimpi ayah sama plek sama mimpinya Parto. Makanya, jangan kebanyakan nonton film horor. Begini jadinya. Ada job. Sekarang gua mau pergi dulu, terserah lu pade, ya. Lu mau dapat duit, lu tangkap tuh hantu. Oke? Okay? Bu, ikuti saya. Baik. Rumah memang banyak hantunya, Pak. Apa? Rumah kita banyak hantunya, Ma? Hantu, Pak? Pak, Bu. Iya. Yeah. Ini alat deteksi. Iya. Yeah. Ini alat khusus untuk mendeteksi keberadaan hantu-hantu yang sedang bergentayangan. Iya. Yeah. Dulunya ini bisa dipakai, Pak, untuk mendeteksi hantu-hantu politik. Hah? Politik ada hantunya? Hah? Tapi karena di kepala hantu-hantu politik itu sudah banyak sekali bergelayutan hantu-hantu beneran, jadi
alat ini saya rubah fungsikan. Oh, begitu. Begitu. Iya, iya, Ma. Hei, Bung. Kita sudah hampir 2 jam muter-muter. Tapi mana hasilnya? Jangan-jangan Bung mau menipu saya, ya? Sebentar dong, Pak. Sebentar aja. Tunggu sebentar, Pak. Sabar, kenapa sih, Pak? Sabar, sabar. Sebentar, sebentar. Sudah, Pak. Ambil lagi duitnya. Bohong aja. Ibu, sebentar. Kenapa sih, Bu? Kasih kesempatan sekali lagi. Ntar saya periksa dulu nih alat. Kenapa sih ini alat? Ya, yeah, terang aja kagak ada baterainya. Terang aja dingin kagak nyala. Oh, iya, oke, Santi. Dadah. Ah. Santi, Santi. Santi kangen lagi kan? Iya. Sudah terlacak, Pak. Hantu ini berada di dalam lemari antik ini, Pak. Bapak Ibu harap tenang, ya. Hantu ini sudah tertangkap di dalam kotak ini, Pak. Saya akan musnahkan dengan alat ini. Iya. Peringatan buat gua kali ya. Jangan buka usaha pengusiran hantu kayak begini. Lagian cari duit yang wajar-wajar aja kali ya. Selamat pagi.